Alhamdulillah di depan aku ini udah ada pintang Taiwan, ada ayam paha, ada jamur goreng, ada terong, ada daun ubi, ada tahu, dan ada ini sambal sultan. Kenapa aku sebut sambal sultan ya? Karena enak. Sebenarnya bukan sambal sultan, sambal kerosak. Aduh, ini ada daun ubinya, sambal kerosak. Ini ada bawang putih sama cabai sama garam sama penyedap dan sedikit minyak wijen. Dah. Mau jam 2 teman-teman, kebiasaan banget. Jam 2 baru ketemu nasi di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sambal langsung. Kakekku lagi makan di depan sama nenekku. Aku nekat makan pakai tangan. Jadi aku enggak berani. A few minutes later. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mandi gerunjong, babi nita sari wong jelajah perang apa perang penat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di depan aku ini udah ada pintang Taiwan, ada ayam paha, ada jamur goreng, ada terong, ada daun ubi, ada tahu, dan ada ini sambal sultan. Kenapa aku sebut sambal sultan ya? Karena enak. Sebenarnya bukan sambal sultan, sambal kerosak. Aduh, ini ada daun ubinya, sambal kerosak. Ini ada bawang putih sama cabai sama garam sama penyedap dan sedikit minyak wijen. Dah. Ini kayaknya nggak bakal aku habisin karena ini pedes banget. Sambal Taiwan, cabai Taiwan itu pedesnya bukan kaleng-kaleng ya. Dan langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam mau jam 2 teman-teman, kebiasaan banget. Jam 2 baru ketemu nasi. Masya Allah, capek. Laper tadi abis nganter si Mbah ke salon, itu nyemir rambut. Jadi lama banget di sana nungguin. Aku mau makan di sana kok, aku kepikiran sambil di rumah ya. Jadi ya udahlah, aku akhirnya tahan dulu lapernya, aku bawa pulang dan aku makan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sambal langsung. Aku punya air putih di sana. Tapi minumnya nanti aja. Ini tahunya cocok sama sambal kayak gini. Ini pentang Taiwan ya, harganya 70 NT. Kakekku lagi makan di depan sama nenekku. Aku nekat makan pakai tangan. Kalau misalkan ketahuan, seperti biasa aku sedia sumpit. Biar aman ya. Karena aku tuh sebenarnya suka makan pakai tangan, cuma kalau ada majikan itu kurang enak, kurang sopan kayaknya. Ini jamur ya. Tapi ini cabenya kalau dibikin sambal kayak udah hilang pedesnya atau gimana ya guys ya. Tapi aku doyan pedes ya, masih wajar lah, nggak terlalu nih cabe di dalam nih. Kalian jangan bosan ya kalau aku pakai baju ini terus cuci kering pakai. Ini kepanjangan. Ini sebenarnya kalau dibikin ayam geprek itu enak banget, tapi kayaknya tuh udah nggak kriuk ya. Tadi kan masih panas pas belinya tuh, nah karena kelamaan di salon, jadi kayak udah cocok aja di sambel.
karena udah jam 2 baru ketemu nasi. Yuk, jangan jatuh. Orang kalau lagi lapar, apa aja tuh enak. Aku tuh orang-orang yang gak bisa nahan lapar sebenarnya. Terongnya, aku suka banget makan terong. Cuma di sini jarang masak terong karena majikan gak suka. Ini bawahnya aku kasih tisu karena pindangnya itu basah kertasnya. Jamur guys. Daun ubi. Daun ubi tuh di Taiwan udah kayak apa? Enak. Kalau aku di rumah jarang masak daun ubi. Paling dibikin sayur bening gitu. Ada di rumah ada. Di rumah ada daun ubi di depan rumah itu mama kayak. Aku tadi bilang, kayaknya gak dihabisin, tapi ini mau habis. Parah. Pedes. Ini aku coba dibeliin kakekku. Bobi itu kecil-kecil rakus ya. Aku makan segala alias blandongan. Sebenarnya ini enak banget kalau dicocol sambal terasi, tapi aku nggak bebas bikin sambal terasi karena mau. Sambal terasi itu yang nggak terlalu bau itu yang udah matang, yang udah kalengan gitu nggak terlalu bau. Tapi kalau bikin sendiri bau, jadi aku nggak berani. Ambil lagi. Enak banget ya waru-waru gini.
Habis guys. Sambel. Habis guys. Alhamdulillah waduh. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Mau pamit dulu, mau beres-beres nanti mau buang sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.